Akhir pekan kemarin, Julia Perez dan Elly Sugigi terbang ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk memenuhi undangan sebagai bintang tamu di sebuah pesta pernikahan di salah satu hotel mewah di sana. Jumpe! Ya, aku di sini! Wah, Elly! Rambutnya warna hijau! Tapi ini seperti bahagia sekali kalau ini. Ini pas tahun aku menikah juga. Kali berseri aku. Pas tahun. Pas tahun. Oh iya benar, ini adalah Elly terpesoninya. Keseruan tampak terasa di seberang area pelaminan, di mana Jupe disambut hangat para undangan yang hadir dengan menyanyikan bersama salah satu single hits Jupe, Aku Rapopo. Tak hanya datang sendiri, Jupe rupanya memboyong kedua adik cantiknya, Nia Anggia dan Della, untuk tampil membawakan single trio seksi The Perez, Ku Dapat Dari Emak. Aku seksi, ku dapat dari emak. Ku menarik, ku dapat dari emak. Wah, serunya The Perez nyanyi di Kota Padang. Mungkin inilah kota terjauh yang dikunjungi The Perez sejak trio keluarga Jupe ini terbentuk. Jupe sepertinya tak membatasi kemana The Perez akan melangkah selagi itu mendatangkan uang. Meskipun saat ini Jupe tak lagi dalam kondisi kesehatan yang prima sejak mengidap kanker. Apakah hal itu terkait dengan kabar miring soal kondisi keuangan Jupe yang tengah menurun? Sehingga Jupe terkesan seperti kejar setoran. Gak ada kejar setoran lah, kita mah kerja, ya kerja. Karena kan buat saya tidak ada kejar setoran. Kita harus sadar bahwa ketika kita memang terlahir bukan anak orang kaya, ya harus kerja. Oh, begitu ceritanya. Lantas mengapa ada kabar yang menyebut Jupe telah menjual rumah singgah yang ia bangun bagi anak-anak penderita kanker? Namun di saat yang bersamaan, Jupe dikabarkan juga baru saja membelikan sebuah rumah baru untuk sang mama. Sebenarnya rumah ini adalah udah lama, ini udah hampir 4 tahun lalu saya diemin mama saya. Kan mama saya kan selalu bilang, buat si A, B, C, Z mulu gitu loh, buat mama mana, aku diemin aja. Pas kemarin hasil tabungan itu semuanya aku kasih, akhirnya aku kasih surprise, mamaku seneng akhirnya. Setelah itu gak ada duit lagi. Mbak, wah jangan dong, buat durhaka saya, itu kan nazar saya.